2020, film animasi Titus Mystery of the Enigma siap menghibur masyarakat Indonesia. Film animasi yang mengisahkan petualangan detektif Titus ini akan mengajak penonton ikut bertualang mencari misteri dan teka-teki enigma. Enigma sendiri adalah perangkat penemuan ilmuwan bernama Lenny yang bisa menghasilkan energi bersih tanpa batas. Film animasi lokal Indonesia karya Liliana Tanusi Dibyo yang diproduksi MNC Animation diluncurkan dalam gala premier yang dihadiri dan diramaikan bintang ternama sekaligus menjadi pengisi suaranya salah satu bioskop di kawasan Tebet, Jakarta Selatan. Sebetulnya lebih ke bagaimana menciptakan suatu karakter yang menarik, yang juga bagaimana memberikan suatu cerita yang juga menarik, yang juga membuat kepingin untuk tahu seperti apa sih ceritanya, tapi selain itu juga bisa belajar dan bisa menghasilkan suatu nilai-nilai positif dalam film ini. Jadi kita bisa melihat film ini dengan menghibur, dengan menyenangkan, tapi selain itu juga bisa belajar pada saat yang bersamaan. Kalau soalnya kalau MNC Animation termasuk ikut TV series semua, kita mau pakai bahasa Inggris dulu. Jadi listingnya semua pakai Inggris dulu. Setelah itu kita mau dubbing karena kita targetnya bukan hanya untuk Indonesia market, tapi memang global market. Jadi kita kalau Titus pun kita pakai bahasa Inggris dulu. Setelah produksi baru kita dubbing bahasa Indonesia. Film yang memiliki nilai edukatif yang ditonjolkan karakter Titus sangat cocok dinikmati segala usia, terutama anak-anak. Jadi, jangan lewatkan filmnya. Ajak putra-putri Anda menonton Titus Mystery of the Enigma yang akan tayang serentak di seluruh bioskop di seluruh Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 ini. Tim Liputan iNews melaporkan.